Halo, selamat pagi. Selamat datang di YouTube channel Selat Sunda 766 HI. Selamat datang kembali para penonton Selat Sunda yang sudah lama kita tidak berjumpa atau berinteraksi ya. Dan hari ini saya sudah mulai live streaming di Pelabuhan Merak ya. Dan saya saat ini berada di Dermaga 7 dan di depan kita ini sudah ada KMP Wira Berlian milik PT Wirajaya Logitama yang baru saja tiba dan akan sandar di Dermaga 7. Halo pagi Esa, pagi Yora. Halo semuanya, semoga selalu berbahagia semuanya. Halo Miasa, halo Aska. Saya live pagi karena nanti sore saya mau live di Ciwandan. Yang belum tahu. Mohon maaf seminggu ini saya nggak aktif guys karena banyak urusan yang harus saya selesaikan yang sangat urgent. Bang, aku hamil. Halo Arhan, halo Andra Gumai, halo Uni Soviet semuanya. Terima kasih yang sudah bergabung. Info arus mudik saat ini Pelabuhan Merak masih biasa-biasa saja. Habis buka live enggak, Kak? Habis buka live enggak katanya? Live terus selama mudik, Mas. Jadi hari ini kita live di Pelabuhan Merak dan nanti sore atau siang kita live di Ciwandan. Setuju ya, guys? Yang setuju berikan like dan share. Ajak Bang Andri Botok, Bang, atau siapa nih? Adam Ciacap. Hai Yusuf semuanya, yang habis sahur, yang habis sholat subuh semuanya, selamat datang di YouTube channel. Masih ngaruh bang ke Ciwandan bang. Mulai hari ini motor dan truk sudah tidak boleh naik kapal di Pelabuhan Merak. Infonya tuh ya untuk mulai hari ini. Bang mudik nggak bang? Nggak tahu nih nanti bang mudik tau nggak nih. Bang roda 2 mulai hari ini. Roda 2 sudah dialihkan ke Pelabuhan Ciwandan ya bang, mulai hari ini. Jadi yang belum sempat naik kapal kemarin-kemarin masih bisa lewat Merak, sekarang udah nggak bisa. Dan ini kebetulan di belakang saya ada truk, ini sisa truk sisa yang tadi malam sudah terlanjur di Pelabuhan Merak. Truk fusonya nih sisa nih. Nanti sore kalau udah naik kapal Wira Berlian udah nggak ada lagi nanti truk nih. Ya teman-teman ya, ini truk terakhir nih. Karena tadi malam dia dari malam nungguin kapal Wira Berlian. Sisa aja nih. Berikutnya semua udah ke Pelabuhan Ciwandan semuanya. Nggak ada lagi di Merak. Selamat pagi Bang Afdal. Puasa nggak bang? Enggak bang. Maaf ya. Udah sholat belum? Belum. Kalau ada truk tinggi Ciwandan nggak bisa naik gimana bang? Ke Pelabuhan BBJ. Kalau truk tinggi. Tapi kan di Ciwandan kapalnya tingginya 4,6 bang. Banyakan kapal di Ciwandan itu tingginya 4,6, asal abang tahu. Tumben kang live subuh, iya bang Bobby, karena nanti sorenya kita mau live di Ciwandan bang. Makanya kita sempetin dulu live di Pelabuhan Merak. Ini situasinya, ini truk terakhir nih yang mau naik kapal nih. Ini ada bang Doni nih. Bang Doni, ini truknya terakhir ya nanti ya? Iya pak. Udah gak ada lagi nanti ya bakal truknya naik ke sini ya? Puso, khusus Puso ya? Puso doang. Kalau kol diesel masih bisa di Merak? Diesel masih bisa. Untuk CD, kol diesel roda untuk truk ekspedisi masih bisa katanya nih guys. Jadi untuk Fuso nih kayak engkel-engkel gini nggak bisa bang ya. Akan sudah dialihkan ke Pelabuhan Ciwandan. Thank you bang. Halo bang, dialihkan ke Merak ya, bukan di Bakau lagi bang. Oh masih di Bakau. Berarti mau dinas pagi bang. Oke, gimana bang, sehat bang? Makin gagah aja, makin gemuk, kayaknya makmur buat ini. Makmur. Tandanya masa bukan turun, makin nambah. Makin nambah. Tandanya THR cair nih dari WJL nih. Ai. Oke, Bang, lanjut, Bang. Janda, Bang. Waduh, jandanya nggak ada, Bang, untuk hari ini. Janda. Ada bus nggak, Bang? Bus ada. Bus lewat Merak semua ya, untuk teman-teman yang belum tahu ya. Untuk bus lewat Merak semua. Absen pagi, Bang Sunendro. Thank you. Kepadatan arus mudik masih sepi. Pribadi aja belum ada nih. Pribadi aja belum ada nih. Ini Pelabuhan Merak kalau belum ada pribadi ini bakal kayak kuburan ya. Karena ini truknya terakhir nih, Dermaga 7 doang nih yang rame karena nunggu Wira Berlian nih. Ya bang ya, tinggi bang ya. Iya nih, dampaknya udah nunggu dari tadi soalnya nih.
Oh, ada alat berat juga. Sisa ini sisa doang, sisa sisa. Info kendaraan roda 2, Bang. Kendaraan roda 2 sekarang udah enggak boleh lewat Merak, Bang. Lewat Ciwandan ya. Teman-teman, jangan nantinya kalau ke Pelabuhan Merak percuma, udah enggak bisa, enggak dilayanin juga ya. Mendingan langsung ke Ciwandan aja. Karena kalau teman-teman nanti ke Merak, kalau mau ke Pelabuhan Ciwandan ke Merak dulu, nanti muter, balik lagi arahnya, ya. Nanti banyak kok pelang-pelang di jalan, diatur juga sama Papol ya. Sebut nama saya Bang Daniel. Halo Bang Aris Hidayat. Sisa-sisa cinta. Dari kemarin kemana aja Bang, gak live buat konten? Iya Bang, sorry, kemarin-kemarin ini sedang galau jadinya kayak gini lah kalau kehidupannya penuh dengan kegalauan ya. Bang, pesan tiketnya di mana Bang? Ciwandan. Sama di Perigi juga Bang, tetap di Perigi juga, cuman tujuannya tiket Merak ini ya, apa Ciwandan Bakau kan sekarang. Ciwandan Bakau itu Bang, di Periginya ada menunya tuh nanti tuh Ciwandan Bakau, karena Merak Bakau udah nggak ada tuh tiket roda 2 ya, sama truk. Nah, truk ini terakhir nih truknya nih yang kuso ya. Untuk kendaraan kol diesel masih aman. Kendaraan kol diesel nih, contohnya seperti ini masih bebas lewat Merak. Masih bebas ya? Masih bebas kol diesel Bang ya? Boleh. Kol diesel masih boleh lewat Merak ya. Sorenya jam berapa Bang ke Ciwandan? Sore lah pokoknya, nanti live. Pokoknya saya banyakin live daripada konten. Tapi ntar ada juga kontennya ya. Bang, tarif naik gak? Enggak naik Bang. Tarif tetap sama. Tarif udah gak ada kenaikan, tarif tidak ada. Kapal apa aja Bang di Ciwandan Bang? Yang gedenya ada Ataya, ada Amadea, ada Rakata. Itu yang paling gede-gedenya. Sisanya ada Wira Arta, ada Royce, ada Risel. Banyak kan Tongyang lah pokoknya. Ombaknya untuk saat ini masih terpantau nih guys. Ini kita pantau ombak dulu nih ya. Ombaknya menurut teman-teman gimana nih ombaknya nih? Aman apa cerah nih? Cerah ya ini ombaknya. Makanya berdoa aja biar nggak ada cuaca buruk lagi. Kita berdoa di sini semoga badainya sudah berlalu ya. Badainya udah nggak ngambek lagi. Udah nggak galau lagi cuacanya. Karena saya nggak habis pikir kalau sampai cuaca buruk pada saat hari puncak mudik. Kayaknya gimana tuh macetnya, sampai mana tuh? Sampai Jakarta kayaknya macetnya. Mobil travel belum rame Bang. Info tiket minibus Bang, reguler Bang, itu sekitar 1 jutaan Bang. Saudi Arabia hadir Bang, thank you. Jangan lupa like-like-nya teman-teman. Bogor hadir, thank you. Info tiket Bang Daniel keluar tol Merak. Info tiket, tiketnya apa dulu Bang? Gue minggu mudik ke Padang, hati-hati. Mantap Kang, China itu cainya Tenggiri itu. Bang, motor tidak bisa ya Bang, padahal aku mau pulang kampung. Untuk saat ini motor sudah tidak bisa lagi ke Pelabuhan Merak sampai hari Lebaran. Kaptennya lagi tidur kayaknya nih. Ciputat hadir, info tiket pribadi. Tiket pribadi masih bisa lewat Merak Bang. Pribadi emang aman. Pribadi bus aman lewat Merak ya. Pribadi bus aman lewat Merak. Reguler pribadi berapa Bang? 500 ribu Bang. Yang belum lag dulu, betul. Enggak, ada isinya Bang. Ini dari Bakau dia. Ada isinya. Beli tiket di Merak ada nggak Bang? Banyak Bang Dika. Tadinya saya mau jualan tiket, cuman nggak ada modal, males. Modalnya gede kalau jualan tiket tuh guys. Kalau dari Bakau nih mau ke Pelabuhan Panjang, motor sama truk. Nggak ada ya, nggak ada Pelabuhan Panjang. Cuman Pelabuhan Ciwandan Bakau, nggak ada. Kecuali nanti kapal Pelni sama kapal bantuan itu kepanjang. Kalau untuk kapal-kapal dari sini nggak ada yang kepanjang Bang. Kapalnya cuma hanya ke Bakau, Ciwandan Bakau. Ataya bukannya di Pelabuhan Merak Bang? Nanti di sana, nanti ditaruh di Ciwandan. Kayaknya nanti hamin 6 kalau nggak hamin 7 ditaruh di Ciwandan. Sementara ini masih di Merak. Ini tiket bus sudah mulai naik 40% Bang. Untungnya tiket kapal nggak naik. Tiket kapal aman ya Bang, alhamdulillah, puji Tuhan, aman. Info di sana mendung nggak Bang? Di sini berawan. Teman-teman bisa lihat di sini ya, berawan ya. Ini ada kapal Mufida juga tuh udah mundur-mundur, kapal yang milik Yusuf Kala ya. Jadi teman-teman yang belum tahu, Papa Yusuf Kala itu punya istri namanya Mufida. Dinamainnya kapal dia itu. Nah, ini udah mulai bongkar-bongkar guys, bongkaran dari kapal Wira Berian. Oh iya, untuk kendaraan truk dan apa aja di Bakau ini masih bebas.
sampai arus balik ya masih bebas. Jadi yang dilarang itu truk Fuso sama motor tuh di Merak aja. Untuk dari Bakau teman-teman bebas. Bang, coba masuk kapal, Bang. Ih, sempit pintunya, nanti saya kejepit. Bang, naik untuk sementara hanya bus kereta. Kalau teman-teman mau naik kereta ke Merak itu cuman sampai stasiun Cilegon. Karena kereta hari ini juga sudah tidak ada kereta yang langsung ke Merak. Ya, info lagi ya teman-teman. Kalau teman-teman mau naik kereta ke Meraknya itu sampai stasiun Cilegon aja. Siwadan panjang ada panorama. Mana Nil, kemarin satu minggu kok nggak pernah lem. Lagi galau bang, sorry. Maaf ya, kemarin lagi galau. Ini bongkarannya terpantau ramai ya guys dari Sumatera. Nah, ini kapal Wira Berian udah pelayanan. Ada kendaraan pribadi juga yang udah nunggu. Untuk saat ini sementara Mufida mundur-mundur dulu nih. Kapan bang left di Pelabuhan Merak? Ini di Merak nih. Berarti dari Cilegon ke Merak naik kendaraan lain. Betul Bang Sunendro. Bang, tiket nggak dijual di pelabuhan ya? Untuk kendaraan, untuk pejalan kaki ada tiket. Ada yang jual kok, ada. Harga tiket kapal bang, biasa mudik pakai mobil pribadi berapa bang? 500 ribu reguler. Kalau eksekutif 750. Iya bang, untuk ombaknya aman ya untuk saat ini ya. Untuk saat ini aman, betul aman. Eksekutif sepi bang Andra, sepi. Eksekutif sepi, sepi. Ini bongkaran dari Sumatera masih bebas guys. Untuk Bakahuni nggak ada larangan, nggak ada. Teman-teman saya ulangin lagi, untuk Bakahuni itu belum ada larangan kendaraan Fuso dan roda 2 ya. Yang dialihkan tuh hanya di Merak aja. Kendaraan Fuso ke atas sama motor roda 2. Halo Firman Tanjung. Kapal yang di Pelabuhan Bojonegara kapal apa aja bang? Banyak. Kapal gedenya ada Ataya, Amadea, ada Rakata. Itu kapal yang bisa naik ke lantai duanya. Ya, ada pelabuhan, ada tiga. Ada pelabuhan BBJ untuk kendaraan-kendaraan yang berat-berat kayak trailer. Ada pelabuhan Ciwandan dan pelabuhan Merak. Untuk saat ini jalur kereta terpantau ramai lancar bang. Di beberapa tempat masih hujan bang. Kapan ke Bandung? Waduh, ke Bandung nantilah. Belum ada orderan bang yang arah ke Bandung. Waalaikumsalam bang Ahlul Bat. Coba bang sapa saya Dika, halo. Ya, selamat yang menjalankan ibadah puasa ya. Semoga lancar puasanya, amin. Jangan lupa bantu like-nya juga teman-teman yang lagi puasa ya. Karena kalau bantu-bantu like, gak batal loh. Yo. Tiket harus beli 4,3 km sebelum pelabuhan ya bang. Betul. Tanggal berapa truk dialihkan ke BBJ bang? Mulai hari ini. Bukan dialihkan ke BBJ bang, dialihkan ke Ciwandan. Ke BBJ itu untuk golongan-golongan yang ekstrim-ekstrim kayak golongan 9. Wih, berat kayaknya nih. Ngenjot ya. Waalaikumsalam. Kawanmu mana bang? Saya sendiri bang. Wirarta Ciwandan bang, betul. Ini sudah sampai Kertosono Jatim bang, sejam lagi sampai Surabaya. Berapa mobil isi kapalnya bang? Ratusan. Ini kapal Mufidanya udah siap-siap tolak menuju Pulau Sumatera ya. Semoga KMP Mufida selamat sampai tujuan ya, amin. Jakarta Barat hadir, thank you yang sudah hadir. Jangan lupa like-like-nya teman-teman, karena saya udah baru mulai live streaming nih sampai puncaknya ya. Karena saya seminggu vakum nih. Tanggal 7 OTW bang, siap. Itu kapal apa bang? Ini kapal monster bang, Wira Berlian. Pagi amat bang live-nya. Pagi bang live-nya. Karena nanti saya habis ini mau ke Pelabuhan Ciwandan. Setuju ya, kita live di Pelabuhan Ciwandan. Wih, ada Ayang Beb, ada Ayang Beb. Ada Ayang Beb, ada, kita godain dulu cewek guys. Tapi cewek jadi-jadian. Ada Ayang Beb turun dari kapal. Bebep, mana bebep? Beb, eh gini guys, asik.
Beb, sebelahnya siapa, Beb? Beb. Bang, abis nge-lab di Merak langsung ke Ciwandan, Bang. Enggak, istirahat dulu, Bang. Enggak langsung ke Ciwandan, istirahat dulu. Yang penting sekarang kita pantau dulu di Merak gimana kondisinya. Kondisinya seperti ini, guys. Ini truk sisa doang, nanti mah siang bakal sepi ya. Pelabuhan Merak lancar. 7 hari kemana aja, Bang? 7 hari menggalau, Bang. 7 hari saya menggalau. BBJ ada kapal dari Merak nggak, Bang? BBJ nggak ada, nggak ada. Itu semuanya kapal LCT. Nanti batal puasa ya, Bang, kalau godain cewek. Enggak, paling makruh. Bencong, Bang, betul. Bang, menuju Ciwandan kan ada 2 jalur. Nah, jalan yang bagus tuh jalur mana? Semuanya bagus. Semoga semuanya bagus ya, Ciwandan. Ceper. Lu FPP ceper. Kalau di Ciwandan mulai rame tanggal berapa, Bang? Sekarang udah rame Ciwandan. Ciwandan saat ini terdengar infonya macet dengan kendaraan truk. Untuk motor masih aman. Motor masih mengalir. Pokoknya nanti biar nggak penasaran, kita langsung cross check aja nanti. Kita live streaming ke pelabuhan Ciwandan ya, teman-teman, sore. Kalau siang kita nggak mungkin live karena cuacanya panas. Nanti HP saya panas. Tuh ada kapal DLU baru lewat tuh. Kapan live Ciwandan, Bang? Nanti sore. Saya usahakan nanti sore. Kalau nanti siang nggak panas, saya live siang. Asli, Bang, saya kira channel ini dirakas, Bang. Hampir tiap hari saya lihat channelnya, Bang. Bang Agus, iya maaf, Bang, karena saya lagi habis merana, Bang. Habis merana ya. Ada urusan keluarga yang nggak bisa saya sebutin di sini yang harus saya selesaikan. Serpong, hujan deras, Bang. Waduh. Oke, Bang, ditunggu live-nya nanti sore di pelabuhan. Pokoknya saya bakal live setiap hari lah. Pagi, siang, sore, malam lah. Yang penting didukung terus channelnya, Bang, ya. Mobil apa ini? Ini mobil apa ini? Pusling. Oh, ambulan. Kok kayak mobil polisi ya? Kawan, kemarin Bandung 2 hari hujan deras, Bang. Info, Bang, infonya untuk saat ini kendaraan motor udah nggak bisa lewat Merak sama truk fuso. Yang bisa lewat Merak hanya pribadi, bis, dan kendaraan truk kol diesel. Ini Velena nih. Siap, Bangun Jenggot. Asik. Ini di sini ada antrian truk ini karena sisa dari tadi malam dia parkir. Kendaraan sisa dari tadi malam dia parkir karena nungguin kapal Wira Berlian. Ini ada bis apa nih yang mau turun kapal nih? Ayo dong, like-nya dong, digoyang dong. Sampai dukung channel, Bang. Ya, pokoknya dukung terus, jangan lupa share dan like-nya, teman-teman. Info, Bang, kemana aja, Bang? Waduh, kalau info nanya kemana aja, kemana ya? Pokoknya merana lah, pokoknya. Pokoknya gimana sih kayak teman-teman kalau lagi galau gimana rasanya mau ngapa-ngapain males. Mau makan aja males tuh. Dan jangan lupa deh ya. Kaptennya lagi bobo, Kapten Rui Sabijaya. Kapten lagi bobo, jangan diganggu. Santi. Itu Santi tuh. Tangerang hujan deras, Bang. Waduh. Mantap, Bang Daniel, semangat terus. Ya, saya sengaja nih live pagi-pagi. Karena mau ngecek nih orang-orang yang lagi puasa biasanya bangun pagi. Yang nggak puasa berarti bangun siang. Dermaga berapa, Bang? Dermaga 7. Amin, teman-teman, makasih dukungannya, doanya. Pokoknya nanti saya langsung ke Ciwandan mantau kendaraan motor ya. Motor. Karena motor itu ramenya malam loh biasanya. Kemungkinan kita nanti live-nya sampai malam di Ciwandan ya. Nanti saya mau ngecas power bank juga. Kapten baru live TikTok, Bang. Oh, baru live TikTok, Kapten. Kayaknya udah bangun tuh. Bang, ini live-nya dari tadi apa habis sholat subuh, Bang? Udah hampir setengah jam, Bang, live-nya, Bang. Dari langitnya udah gelap. Sekarang langitnya terang. Bang, beli tiket motor di Ciwandan berapa, Bang? Paling di Ciwandan itu beli ngambil keuntungannya paling goceng, Bang. Misalkan nih, harga tiketnya Rp65.000. Itu dia ngambil untung goceng, jadinya 70.000 gitu doang. Banyak kok yang jualan, pasti banyak.
pasti banyak yang jualan tiket. Pokoknya teman-teman jangan takut kehabisan tiket yang jualan di Ciwanan. Itu udah pasti banyak yang jualan. Syukur-syukur teman-teman bisa beli sendiri, yang punya mBanking, bayar pakai OVO, Dana bisa itu transfer. Yang penting booking dulu tiketnya. Ini batubara nih. Ini batubara nih. Tapi yang jelas batubaranya ilegal enggak ya? Mudah-mudahan enggak ya. Karena di TV-TV itu banyak katanya batubara ilegal, kasihan truknya ya. Padahal supir truk itu kan cuma bawa muatan doang dia mah. Dia enggak tahu itu barangnya ilegal mau legal. Tapi yang ditahan pasti supirnya juga. Padahal keuntungan bawa mobil truk itu paling ya gak terlalu besar-besar amat ya. Ini kapal apa? Kapal monster bang. Sudah melihat di Pelabuhan Ciwandan sama Pelabuhan Merak ya bang. Iya, nanti abis ini kita lihat Pelabuhan Ciwandan. Tapi sorean ya. Sorean, karena kan pelabuhannya lumayan jauh bang. Saya nyari bensin dulu nanti bang, tenang bang. Udah lama gak lihat Pira Berlian bang. Beli tiket motor apakah pakai STNK bang? Enggak juga. Yang penting sesuai plat nomor sama KTP abang-abangnya nih. Ini ada yang tahu bus Persada bis apa ini guys? Aduh gasruk guys. Ada kapten turun dari kapal guys. Ada kapten Wira Berlian guys. Kapten Yosef. Nih teman-teman yang belum tahu nih kapten kita nih. Kapten Yosef. Sep kapten. Guys. Kep. Sehat kep. Sehat bro. Baru bangun apa gimana nih? Baru bangun. Iya makanya. Karena mulai banyak nanya. Abang Dani mana? Tenang aja, nanti dia nongol. Abis merajuk. Kep, kapan liburnya nih? Gak ada. Gak ada. Kita mau ngajak kapten ke apa nih? Ciwandan tadinya kalau libur nih. Gak tapi nggak bisa ya Kep ya. Karena tugas mengantarkan para pemudik. Betul. Nanti cutinya abis Lebaran paling Kep ya. Iya betul. Kep, semangat Kep ya. Oke, siap. Ya Kep, sukses selalu Kep, selalu jaga. Jangan kemana-mana ya, banyak cari soalnya. Oh iya, siap Kep. Siap Kep. Lanjut bro. Kan kalau gak ada saya ada kapten, kan selalu ya, promoin betul. Terus. Agak-agak rame nih dari sana. Iya, Selat Sunda berkata, jangan lupa teman-teman di subscribe iya, nih. Dibantu subscribe. Lanjut. Kapten juga semangat geng kontennya. Semangat, konten terus. Iya, jangan melemah ya. Kalau saya melemah, kapten harus semangat. Nah, iya benar. Kalau kapten melemah, saya yang semangat, bang. Saling bangkit. Kalau mudik jangan lupa naik kapal kita, guys. Asik. Siap, kapten. Nanti, pasti dicari. Nanti saya ajak ngopi bareng. No. Nih teman-teman yang naik kapal Wira Berlian mau diajak ngopi bareng sama kapten. Kapten Yosef Wira Berlian nih. Woi, kapan lagi ngopi bareng kapten ya, enggak? Iya benar. Oke. Lanjut, Kep. Siap, Kep. Selamat bertugas, Kep. Ya. Kapten lagi bertugas ya, Kep. Teman-teman. Jadi tadi ada promosi dari Kapten Wira Berlian. Bagi teman-teman yang naik kapal Wira Berlian, dapat kopi langsung khusus subscriber Selat Sunda dan Selat Sunda berkata, khusus subscriber diajak ngopi di Anjungan. Kapan lagi lo naik kapal diajak Anjungan? Dan teman-teman yang belum tahu, kapal ini adalah anjungan yang paling terbesar di Selat Sunda. Ruangan anjungan yang paling terbesar dan paling mewah yang ada di Pelabuhan Merak ini kapal Wira Berlian. Itu ya teman-teman ya. Jadi kapan lagi ya kan? Kapan lagi kita naik kapal bisa ngopi bareng kapten yang bawa kapalnya, bisa nanya-nanya, bisa sharing-sharing, enggak? Khusus subscriber Selat Sunda. Atau Selat Sunda berkata langsung kapten yang ngomong guys ya enggak. Ini bongkaran dari bakau kata kapten rame. Bus full kata kapten, full bongkaran dari Sumatera ya, full berarti enggak, berarti ramean bakau daripada Merak nih. Nyaman banget bang kapalnya bang, betul, karena anjungan kapal terbesar itu anjungan kapal Wira Berlian guys, sumpah bisa 3 kali lebih besar dari kapal-kapal lain loh anjing. Mobil travel ramai, ini travel semua nih. Ini travel semua nih, asal-asal dari Sumatera nih. Bang, Ciwandan apakah ada kapal eksekutif? Enggak ada, Bang. Pagi, Bang. Asli enggak kopi bareng tapi gue pas pulang siang. Yang puasa ya enggak apa-apa. Enggak ngopi juga, yang penting jalan-jalan di anjungan. Foto-foto ya kan.
Bang, lonjakan baru motor sudah mulai, Bang. Motor belum, masih ramai lancar di Ciwandan. Motor itu udah nggak bisa lewat Merak ya, Bang. Saya infoin lagi nih, teman-teman nih. Saya nggak bosan-bosan ngulangin infonya lagi. Mulai hari ini, motor sudah tidak bisa naik kapal di Pelabuhan Merak. Motor semuanya lewat Pelabuhan Ciwandan. Buset, knalpotnya ya. Itu ada Pak Polisi tangkap tuh, Pak, knalpot kayak gitu, Pak. Knalpotnya meresahkan, Pak. Bang, di Pelabuhan Merak sudah ada ramai pemudik belum? Belum, belum ada lonjakan pemudik. Ini diperkirakan puncak arus mudik adalah H-3. Tanggal 9 motor udah balik ke Merak ya, Bang. Lebaran sudah balik ke Merak bisa. Teman-teman, hari Lebaran motor sudah bisa lewat Merak lagi. Ore. Makasih yang udah subscribe, saya doain panjang umur, murah rezeki. Amin. Meresahkan warga ya, Bang. Ciwandan di mana, Bang? Ciwandan adalah arah ke Anyer. Buset, banyak banget, Bang, kendaraannya. Penuh. Ratusan kendaraan naik kapal Wira Berlian tadi kata kapten. Ada seratusan lebih. Ya, ratusan lebih kapal naik kapal Wira Berlian dari Pelabuhan Bakau. Dan infonya Pelabuhan Bakau itu ramai. Infonya. Motor bisa lewat Pelabuhan Merak tapi di game sheet. Aku udah subscribe, thank you, Bang. Berarti cuma harus mudik aja, Bang, motor lewat Ciwandan. Betul, Bang Maiman, betul. Hanya motor aja, hanya karena untuk mengurai kemacetan aja ya. Ini rame banget, cuy. Rame nih, bongkarannya gila. Jadi kayaknya arus mudiknya nih dari Bakau nih, bukan dari Merak ya. Ini tingkat puncak arus mudik. Puncak arus mudik di Bakau nih. Ya, Bang Cepi. Puncak arus mudik di Bakau nih, Mas. Iya, full atasnya. Atasnya full pribadi, guys. Ratusan, Bang ya. Ratusan kendaraan turun ya, Bang ya? 95 ya, hampir 100, guys. Banyak mobil. Itu pribadi doang kan? Pribadi doang 95, belum sama truknya tadi yang udah turun. Ratusan. Bang, perkirakan arus mudik puncaknya tanggal H-3. Puncaknya H-3, H-4 tuh. Kok banyak mobil pribadi, Bang? Iya nih, arus mudik dari Pulau Sumatera sudah mulai meramaikan Pelabuhan Bakau ya. Pemesanan tiketnya kayak mana, Bang? Pemesanan tiketnya online. Kok bisnya nggak ada, Bang? Tadi udah turun bisnya. Namanya bis Pesada. Jalan ke Ciwandan apakah sudah diperbaiki, Bang? Kayaknya udah sih. Nanti kita review ya jalan Ciwandan ya, guys. Nanti kita review kayak jalan Ciwandan. Hilang habis-habis. Jumat semoga live-nya Bang Dani, soalnya kita berangkat nanti hari Jumat tanggal. Setiap hari Tri. Halo Mami Jumi yang lagi merana, Mami Jumi. Kita doain Mami Jumi udah enggak LDR lagi, guys. Waduh. Banyak yang ceper-ceper yang turun kapal nih, guys. Spill bis RBU, Bang. Bang, spill dalamnya, Bang. Bang, tanggal 6 aku berangkat mudik. Aku penonton baru, Bang. Salam dari Kalimantan Utara. Oke, thank you. Siap, Bang. Jangan lupa review perjalanan ke Ciwandan. Nanti live aja lah ya. Live aja lah. Sembari nanti kita live. Tiket eksekutif harganya berapa, Bang? Tiket eksekutif harganya Rp750.000 untuk kendaraan pribadi, guys. Bang, dari tempat saya tinggal ada 3 yang mudik, Bang. Semangat ya puasanya. Asik. Mami katanya lagi main, gak puasa. Buat motor dialihkan ya, Bang. Udah, motor sudah dialihkan. Kecuali dari Bakau. Bakau bebas. Bakau bebas ya, guys. Cuman Merak aja yang gak bebas. Bakau bebas. Takutnya salah info. Untuk Bakau bebas, guys. Saking buru-burunya, makanya banyak yang ceper, Bang. Les di Ciwandan jam berapa, Bang? Pokoknya diaktifin aja loncengnya biar nanti ada notifnya. Kayaknya sore kita live. Bang, yang di belakang ada kapal apa, Bang? Aduh, nggak tahu nih. Wih, kapalnya habis. Habis kapalnya, habis.
Oh, masih ada truk, masih ada truk. Masih ada truk, guys. Ayo semuanya like video ini biar abangnya makin semangat. Thank you, Bang Wahyu. Si Basurya belum kelihatan, Bang. Malam Minggu pulkam, Bang. Hati-hati, Bang. Motor nggak boleh lewat merek, Bang. Iya, Bang. Hari ini udah nggak boleh, Bang. Udah dilarang hari ini. Jadi yang naik motor hari ini udah dilarang ya. Motor ya. Kalau reguler tiketnya berapa, Bang? Reguler 500.000, Bang. Tiketnya, Bang. Bang, di Merak semua dermaga udah bisa dibuat arus mudik ya? Udah. Dermaga 3 sudah sembuh ya. THR-nya nggak ada, Bang. Nggak dapat THR saya dari YouTube, Bang. Masih ada. Oh, bawa sapi, guys. Ada sisa mobil bawa sapi. Bang, Royal kapan balik? Wah, kayaknya Royal telat itu, guys. Infonya Royal telat ya, guys, untuk meramaikan arus mudik, guys. Kalau buat pejalan kaki bisa lewat Merak, Bang? Bisa. Pejalan... Iya, untuk fansnya, thank you, Bang TN, kece. Bang, kalau belum bisa di-check-in Pelabuhan Merak, bisa nunggu di mana, Bang? Bisa nunggu di mana aja, yang penting nggak mengganggu lalu lintas. Motor lewat Ciwandan, Bang. Motor lewat Ciwandan, bukan lewat... Bang, udah ada tempat posko? Udah banyak posko-poskonya, udah banyak, Bang. Woi bocoh, aku wish subscribe. Wih, subscribe, dibaca dari tadi. Berarti ini bongkar muat, Bang, terakhir ya untuk truk besar. Betul. Truk besar ini udah nggak ada lagi nih, sisa nih. Ini ada truk-truk besar, ini cuma sisa doang dia, sisa dari tadi malam. Dia parkir tidur di sini nungguin kapal Wira Berlian sandar. Wah, ini dia nih truk bawa sapinya turun kapal, guys. Ya, kopi dulu. Puasa. Tarif pejalan kaki berapa, Bang? 24.000. Pejalan kaki 24.000. Wih, ada Salvino tuh. Salvino lagi alur masuk ke dermaga 5. Info kapal, Bang. Ini kapal monster, guys. Satu-satunya kapal yang punya pintu ada 2. Hahaha. Emang Royal lama doknya, Bang? Lama, Bang. Karena Royal udah berubah nanti bentuknya ya. Royal bentuknya udah berubah loh. Belum nampak mobilnya banyak. Belum. Ini terakhir nih bawa sapi nih. Kira-kira bukannya pintunya samping, Bang? Nah, ada di samping juga ada. Terakhir bawa sapi ya. Ya, dermaga eksekutif rame, Bang. Sepi, eksekutif sepi. Aku udah pesan Ferry G, truk yang udah daftar masih bisa masuk, Bang. Untuk kalau masih ada tiketnya bisa, tapi kan tiketnya udah nggak dijual. Kalau kendaraan kol diesel bisa bebas. Ya, untuk kendaraan truk kol diesel bebas lewat Merak, Bang. Yang nggak boleh itu Fuso engkel ke atas ya, sampai trailer yang lewat Merak. Ini truk-truk kayak gini masih bebas nih, jenisnya nih kayak gini bebas lewat Merak bebas. Tuh udah mulai mudik ya, Bu? Mudik ya? Oh, hati-hati. Siap, dadah. Udah mulai mudik tuh, plat A, Serang. Plat Serang, ih cantik banget nih ibunya ya. Sepinya kok nggak nampak, Bang, SP-nya. Halo, Bang Muhammad. Kalau mobil biasa lewat Ciwandan nggak, Bang? Mobil biasa lewat Merak, Abang. Mobil biasa lewat Merak, Abangku. Buset, tinggi, mentok, mobilnya mentok. Waduh, mentok mobilnya, tinggi banget itu mobilnya, gila. Gila ini kolisir, guys. Oh my god, guys. Kapal tinggi, dia lebih tinggi lagi, guys. Nyangkut, Bang. Nyangkut. Paksain, Bang. Oh, itu mah ngepres ya? Oh iya. Oh, di. Nyangkut, guys. Bro, enggak apa-apa, busa, enggak ada kapal lagi, guys. Oh iya. Cuma ya. Iyalah udah lolos. Empuk itu mah. Kirain besi. Kalau besi mah nggak bisa, busa mah iya ngepes. Untungnya muatannya busa, guys. Wah, udah kayak orang Betawi aja loh. Nih mobil ayamnya mau ngambil ayam dia di Lampung. Kalau trailer masih bisa nyebrang nggak, Bang? Masih, tapi cemi, tapi nggak lewat Merak, Bang. Lewat Ciwandan bisa, kalau yang standar trailernya. Tapi kalau golongan 9 bisanya lewat BBJ.
tuh pada udah mulai mudik. Udah mulai mudik ya. Nih, kendaraan pribadi ramai-ramai banget, guys. Nih, pribadinya diutamakan dulu ya. Nih, pribadinya nih. Bang Daniel, kemarin ada truk bawa kereta ya? Iya tuh, viral tuh. Malam minggu live di, nanti malam, nanti sore live di Wandan. Nanti sore live-nya kita review dulu jalan-jalan yang ada di jalan-jalan yang berbahaya di Ciwandan ya. Jalan-jalan yang berbahaya, guys. Nanti kita review pelan-pelan dari jalannya ya, jalan-jalan namanya Jalan Lingkar. Lingkar Selatan. Arus mudik udah mulai ya, Bang. Udah sih, cuman ya enggak terlalu ramai sih, masih normal-normal aja. Oh, ini mobil tempur, guys. Mobil tempur nih. Wow. Dan kurang banyak, Bang, muatannya, Bang. Buset. Muatannya aku kayak mau ngalahin truk. Ke Medan dia, ke Medan, ke Medan. Oi. Nanti kita review dulu ya jalan akses menuju pelabuhan Ciwandan. Bang, kata-kata pagi ini, Bang. Kata-kata pagi ini capek, lelah, ngantuk. Oke, pusonya ini udah mulai ditarik. Arah Ciwandan ada yang jual tiket semacam agen ferry juga, Bang? Banyak pasti, Bang. Udah nggak usah khawatir, pasti banyak. Kan aku nggak bohong, Bang Daniel, truk bawa kereta. Betul, ada truk bawa kereta. Tambahin satu lagi, Bang, bawaannya, Bang, biar tambah tinggi. By the way, Abang kangen nggak, Bang, sama KMP Royal? Ya, gitu deh. Mendung ya, Bang, berawan ya. Saat ini Pelabuhan Merak berawan. Wih, ada ceweknya nih, ladies truck nih. Wih, bawa sawit. Guys, bawa sawit dari Pulau Jawa ya. Bawa sawit lo. Gila lo bawa sawit ya. Dermaga eksekutif udah buka, Bang. Buka kok, buka, buka. Bang, aku tanggal 5 pulang ke Lampung. Mesin ferry jadi rest area bisa, bisa. Bisa, Bang. Jadi ini fuso-fuso terakhir yang akan naik ke kapal. Karena ini fuso-fuso yang sisa-sisa dari tadi malam. Karena dia udah beli tiket, terus dia nggak langsung naik kapal. Karena muatannya dia tinggi, dia nunggu kapal Wira Berian pagi. Jadinya dia naiknya pagi. Katanya kapalnya Royal pintunya paling tinggi, Bang. Betul, 5 meter tingginya. Hati-hati, Abangku. Siap. Siapa tuh sama Abang rapper? Eksekutif cuma satu ya. Nih, eksekutif kapalnya yang ada moncong kuning. Tuh, teman-teman, eksekutif kapal yang ada moncong kuning. Bang, tahun ini beli tiket hari ini berangkat besok. Ya, angus lah kalau satu hari ya. Siap. Kalau hari ini nggak diinin, angus lah. Beli tiketnya sesuaikan jadwal ya, teman-teman. Saya OTW jam 7, Bang, dari Tangerang. Hati-hati, Bang. Oh, ini bawa alat berat, guys. Merek Cina ya. Cuacanya cerah, Bang, cerah. Dermaga di Pelabuhan Merak dibuka kah, Bang? Dibuka semua, dibuka semua. Pesan tiket di rest area itu sama aja kan, Bang? Sama, harganya sama. Kalau mahal-mahal tawar aja, Bang. Dermaga 1 belum digunakan untuk kapal XC, Bang. Belum. Masih uji coba. Bang, motor apa udah dialihkan ke Ciwandan, Bang? Udah, Bang Laros, udah. Mulai hari ini dialihkan sama truk-truk kayak gini nih, yang gede-gede gini dialihkan, Bang, udah nih. Ini cuma sisa-sisa doang, sisa doang. Dan infonya hari ini truk di sana rame, macet. Kendaraan truk di Ciwandan macet. Untuk motor masih aman ya, motor masih ramai lancar. Ini kapal eksekutif, teman-teman yang belum tahu. Modelnya warnanya sama kayak gini semua. Ada lambang perhubungannya. Ada lambang ASDP-nya nggak? Nggak ada ya.
Bang, nanti jangan lupa live di atas naik mobil aja. Siap, Bang. Ya, untuk dari Bakau bebas, Bang Laros. Dari Bakau mau motor, mau apa aja bebas, normal. Enggak ada pengalihan atau dialihkan ya. Sahur enggak tadi, Bang? Sahur. Bang, nanti sore live enggak, Bang? Sore di Pelabuhan Ciwanan, Bang, untuk sore ini, Bang. Apanya kita mau infoin ya. Abang ini dermaga berapa? Dermaga 7, Bang. Ini, Bang. Alat berat termasuk masih menunggu. Terima kasih. Asik. Oh, Nandil siapa dong? Halo Bang Irwan. Singkatan SDP apa, Bang? Apa ya? SDP itu singkatannya anak saudara dan ponakan. Pagi Bang Daniel dari Padang, pagi. Udah rame belum, Bang? Belum rame. Ini mau nih, ini langsung kosong nih. Nih, nanti saya tunjukin nih kapalnya masih melompong. Jadi seharusnya dialihkannya ini terlalu cepat. Truk dan motor ini dialihkannya kalau menurut saya terlalu cepat ya saat ini, karena pelabuhan Meraknya aja masih kosong. Ya bisa aja lu, Bang. Halo Bang, udah lama nggak lihat Abang. Halo Kian. Info tiket kendaraan, Bang, mobil pribadi, Bang. Kendaraan tiket pribadi reguler 500, eksekutif 7,5. Ada yang tinggi nih, guys. Bang, eta masuk angin pagi-pagi udah di pinggir laut. Iya, Bang. Banyak yang kangen sama kita, Bang. Pak Nanil, kok nggak mudik apa asli orang Merak? Kepo, Bayu kepo. Pak Nanil, live sekarang sampai jam berapa? Ini sampai kapalnya penuh. Nanti kita cek lapangan. Siap, Bang. Hati-hati, Bang. Terakhir, Bang, ya. Terakhir. Ya, hati-hati. Selamat sampai Medan. SDP asal depo. Wasit. Aduh. Bang, maaf baru hadir. Thank you, nggak apa-apa. Bang, pakai jaket, Bang, biar nggak dingin. Lebak Bulus hujan, Bang. Masa di Merak nggak hujan? Mendung. Merak mendung. Cil, awas kepala, Cil. Kepala, kepala. Halo, ada bocil tuh di atas tuh. Ada bocil, kita lihat guys, nyangkut apa enggak mobil ini, guys. Left sampai kapal berangkat lah, Bang, katanya. Kan nanti kita leftnya sambil jalan ke dermaga lain. Karena terlalu cepat nih dialihkannya nih. Karena pelabuhan masih kosong, kendaraannya udah dialihkan. Terlalu cepat menurut saya ya. Tapi nggak tahu kalau menurut teman-teman gimana. Karena banyak kapal yang kosong, guys. Kasihan. Pantauan cuaca pagi ini, Bang. Surabaya cerah. Pagi ini berawan tuh, kabut. Nih ragu-ragu nih supirnya, guys, kayaknya takut nih, takut mentok. Soalnya barang baru ya, nanti kena klaimnya mahal nih. Oke guys, kita doakan semoga nggak mentok nih mobil Liugong. Don, awas Don, nyangkut Don. Ngepres Don. Ah? Wow, ngepres. Aman guys, aman. Ini kita mau mantau dermaga nih, guys. Dermaganya kosongnya kayak apa ya? Padahal di Pelabuhan Ciwanan macet. Kalau bus nggak dialihkan, enggak, bus aman. Pernah nih beli tiket di dekat gerbang tol Merak, perbedaannya jauh banget sama yang lain. Saya tadinya mau jualan tiket, guys. Cuman modalnya nggak ada. Uyeng lagi ya jualan tiket mah ya. Modal gede. Takutnya salah perhitungan. Bang Daniel beli tiket di dekat ya. Bang Daniel mana Kapten Yosep? Itu lagi bikin konten. Kapan nih ke Ciwandan? Nanti sore, Bang, live. Tapi sebelum kita live ke Pelabuhan Ciwandan, kita mau live dulu nih jalan-jalan yang menuju Pelabuhan Ciwandan nih, guys. Kondisinya kayak apa ya? Jadi teman-teman bisa tahu nih jalan-jalan yang ekstrim, yang enggak. Wih, ada kapal Windukarsa. Kapal Windukarsa sekarang ini enggak punya teman, guys. Kasihan sendirian nih, guys, dia, guys. Iya, Bang, benar.
di kapal Windu Karsa ini kasihan guys, dia sekarang kesepian, nggak ada kawannya lagi ya. Dulu ada WKD Windu Karsa Dwitia, ada Adinda Windu Karsa, sekarang dia sendirian. Tapi nggak apa-apa lah ya, ini kapal Rivelli, apa kembarannya kapal Jatra 3 ini. Jadi kalau teman-teman lihat kapal WKP sama aja lihat kapal Jatra 3. Temenin atuh sama Bang Daniel. KMP Mutiara Persada 2 kok udah enggak ada, Bang? Udah dikiloin, Bang. Tuh, kosong. Udah enggak ada muatan lagi truknya terakhir ya. Tuh, truk yang merah terakhir tuh, terakhir. Udah enggak ada lagi ya. Mending temenin kamu aja, Bang, biar enggak sendirian tuh. Oh, kapal masih kosong nih. Kita cek nih isinya nih. Tuh, kapal masih kosong nih. Bang, truknya udah enggak ada. Di Ciwandan macet tapi. Di Ciwandannya macet. Di Ciwandan. Iya, truknya. Di sini enggak boleh lagi ya? Iya, kalau menurut gua sih terlalu cepet ya, Bang ya. Padahal masih kosong soalnya. Kalau menurut saya sepeda motor itu mending di Merak biar rame. Wih, menurut Abang nih. Jadi seninya apa? Enggak ada seninya Merak. Kalau pribadi kita udah biasa kan, buat iya, pribadi. Kalau liburan kan pasti penuh pribadi. Cuman kalau motor kan udah tahunan itu. Seharusnya iya, motor betul. Itu di sini. Di Merak juga sepi kadang. Sepi ini makanya kalau menurut gua sih, Bang, ini terlalu cepat, Bang. Karena kapal banyak yang kosong, kasihan, Bang. Iya, ini kosong nih, teman-teman tuh. Pasti bisa muat 20 unit pasti bisa, Bang ya. Bisa. Tuh, atas bawah tuh. Tuh. Atasnya aja masih kosong. Enggak. Siap. Oh, untuk yang mau mudik, hah? Mumpung masih sepi, ayo mudik. Ayo siap mudik. Motor. Kan udah dialihkan. Iya, enggak boleh. Makanya terlalu cepat nih, padahal Meraknya masih sepi kayak gini nih. Oh, Mang Udin kapan ke ini? Tangkas. Alah, cuti ya, cuti terus ya. Jadi Bang Udin kalau ke Rangkas tinggal enak, naik kapal, naik kereta. Banyak ini, kayak ada yang ketawa. Jadi sekarang kereta itu cuma sampai stasiun Cilegon, sudah nggak ke Merak lagi guys. Ongkosnya 3 juta ya? Apanya? Ongkosnya 3 juta. 3 juta? Iya. Masa ya? Dibuang berapa itu? 3. 3.000 berarti. Iya, 3.000. Set. Ongkos kereta 3.000 murah. Oh, 3.000 perak, iyalah. 3.000 ya ongkos kereta. Tapi keretanya cuma sampai Cilegon, Merak udah sampai Lebaran. Oh, Lebaran aja. Sampai Lebaran, Bang. Macet nantinya. Berarti untuk saat ini angkot-angkot ya lumayan lah. Ya lumayan lah. Masukan lah. Sama Grab. Maxim, ya. Gokar kayak gua. Penumpang lokal. Juga. Iya. Nungguin di sana taksi sama Damri ada. Takutnya kan Damrinya habis paling naik angkot ya kan, kalau enggak naik Grab, Gokar gitu. Jadi gimana nih, Bang? Kapal udah sepi gini tetap jalan emang ya? Jalan tetap. Jadi nanti kan kebrak lagi. Nanti. Iya, Kep, makanya kata saya kecepetan nih dialihkan, Kep, nih kita ngobrol dulu nih. Nih ada yang nanyain Kapten Yosep mana nih? Kep, terlalu cepet nih, Kep, dialihkan, Kep. Gimana nih, Kep? Waduh. Kalau menurut saya sih, pusing juga jawabnya, guys. Tapi kan kapal masih sayang nih kosong, sedangkan di Ciwandan katanya macet, Kep. Macet ya? Macet truk. Waduh. Padet katanya nih. Makanya ntar saya langsung ke sana nih mantau nih. Iya, nanti aku ikut lagi nyala. Aku mau lihat situasi dan kondisi di Ciwandan. Makanya saya enggak pernah ke Ciwandan nih, guys. Kapten soalnya nanti kan mantaunya di Merak terus nih, guys. Enggak bisa turun nih, guys. Turun juga kayaknya waktunya mepet ya. Turun ke mana? Oke, guys, pesan saya. Siap, Kep. Selamat berlayar, Kep ya. Guys. Jangan lupa nih guys, dibantu subscribe Selat Sunda Berkata. Thank you. Asik. Bang Udin, ada yang nanyain Rangkasnya di mana? Ada yang komen. Rangkasnya di Baduy, Bos. Wih, Baduy. Orang Baduy. Wih, Damar. Yang punya kawasan Baduy. Oke. Salamin ya sama si ini yang viral tuh. Siapa si Sarti? Sarti. Aduh, sama urut kampungnya orang. Itu apa? Apa namanya? Apa tuh namanya? Kalau mau ngelamar pakai apa tuh kalau orang Baduy, Om? Oh, ngelamar mah ya biasa aja ngelamar, tinggal ngelamar. Kalau ngelamar orang Baduy gimana, Om? Sama aja langsung datang ke orang tuanya. Oh, langsung ke rumah orang tuanya. Tapi boleh dibawa ke kota enggak itu? Ke
kalau sama orang kita itu jarang mau dia. Oh, jarang mau ya, sesama Baduy biasanya ya. Orang Baduy lagi. Tuh guys, yang mau cari jodoh orang Baduy itu jarang mau, walaupun ada mau juga. Mungkin Baduy-Baduy udah ke kotaan kali ya. Iya, Baduy luar. Baduy luar ya. Gak mau, jarang mau. Baduy dalam enggak mau ya. Kalau dibawa sama orang kita harus keluar dari situ dia. Oh, harus gak pergi dari Baduy, enggak boleh di situ ya. Udah enggak diakui lagi sama orang tuanya. Waduh, siaplah Bang Din. Selamat berlayar lah. Semoga sehat selalu. Murah rezeki, amin. Mana teh air ini? Aduh, gua juga belum dapat teh air dari YouTube nih. YouTube-nya enggak ngasih THR, guys. Mungkin antisipasi lonjakan pemudik makanya dialihkan kali, Bang. Antisipasi, iya sih antisipasi. Cuman kan belum waktunya juga nih. Soalnya, guys, pelabuhan Merak juga dermaganya paling banyak ada 7, pelabuhannya kapalnya kosong semua gimana? Ya kan, Bang ya? 7 dermaga loh. Sedangkan di Ciwandan sana truk mengantri panjang. Mulai hari sepeda motor dan truk dialihkan Ciwandan, Bang. Betul, sampai tanggal 9. Betul. Sampai lebaran, sampai malam takbir. Waalaikumsalam, Bang Doni. Oke lah. Segera diangkat kapalnya, guys. Mau diangkat. Kemudian kok Wirabrian enggak pernah nyalain klakson ya? Klaksonnya lagi ini, lagi macet. Emangnya saya bikinin telolet lah. Oh, bikin telolet ya. Iya. Bikin sama sulingnya bis telolet. Bis telolet ya. Siap, Bang. Tadi, Bang ya. Siap. Selamat berlayar. Semoga nanti siang rame. Tapi prediksi saya siang ini sepi nih bakal. Kalau sepi tetap berangkat, Bang Udin ya. Berangkat. Tetap berangkat, guys. Berangkat kayak keren. Waduh. Kalau gini mah kayaknya kayak enggak. Eh, cepetan, Bang. Ayo, lari. Siap. Enggak puasa nih. Spill suara klaksonnya, Bang. Klaksonnya enggak nyala, mampet katanya lubangnya. Nih guys, kita cek dermaga lain gimana, guys. Ada muatannya apa enggak ya? Coba kita ke 3 dulu ya. Kita coba ke dermaga 3, guys. Malam takbir live-nya kayaknya, Bang, seru banget. Malam takbir live-nya malah sepi. Ih, teman-teman, saya kan sering live malam takbir di Merak, sepi. Malam takbir, malam tahun baru sepi kayak kuburan. Kita pantau dermaga. Itu suara apa, Bang? Coklat pakai pal. Coklat itu kapal Salpino. Lihat, guys, dermaganya sunyi keronta. Kayak enggak ada kehidupan di sini, guys. Info, Bang, roda 2 lewat pelabuhan mana, Bang? Lewat pelabuhan Ciwandan, Bang Romi. Nanti pokoknya di-subscribe, diaktifin loncengnya, Bang. Saya mau live di pelabuhan Ciwandan. Tapi sebelum ke pelabuhan Ciwandan ya, kita mau review jalan menuju pelabuhan Ciwandan, guys. Itu jalannya, Bang, arah Merak pas dulu Bang Daniel pernah tuh. Iya, dulu pernah live, cuman kan tahun lalu. Kita live lagi nih, jalannya gimana, udah bagus apa belum? Info mokel, Bang, mokel. Stasiun Merak sekarang kereta sampai tanggal 9. Enggak bisa ke Merak. Kereta sampai stasiun Cilegon. Jadi kalau teman-teman naik kereta dari Jakarta mau ke Merak, turunnya di stasiun Cilegon. Nanti ke Meraknya naik kendaraan lagi. Sebentar lagi, Bang, saya mau pamit dulu. Iya nih, ini dermaga 5 nih. Dermaga 5 ada Salpino nih. Ada alat berat juga, guys. Kita ketiga, tapi kita ketiga ya. Ini sisa-sisa nih, sisa-sisa. Kendaraan sisa juga ya. Dari tadi malam dia parkir, guys. Kita ketiga, ada Tribuana, guys. Dermaga 4, kosong. Karena yang diberita jalan menuju Ciwandan banyak yang berlubang, Bang. Iya, nanti kita pantau. Nanti kita pantau live streaming ya. Nanti ramaikan ya, teman-teman ya. Live streaming di pelabuhan menuju pelabuhan Ciwandan ya. Biar sayanya nggak kesepian juga. Bisa nggak lewatin? Woi, ini kapal Tribuana nih, guys.
Ada bistrofin juga. Dan, berapa mobil, Yan? Berapa mobil? Tiga. Ada Rian Sodrek. Puasa weh, puasa katanya. Ini ya teman-teman ya, kita udah 1 jam nih live streaming di sini. Ini kayaknya kita bakal tutup-tutup live streamingnya ya, karena saya udah lelah juga. Karena saya mau istirahat juga nih, nanti malam mau, nanti sore mau ke Ciwandan. Supaya kita mendapat info terbaik ya bang, ya live Ciwandan bang. Iya, makanya kebetulan ini kita udah 1 jam live streaming di Pelabuhan Merak. Saya mau udahin dulu, nanti kita lanjut ke Pelabuhan Ciwandan nanti sore. Kita review jalannya ya, pelan-pelan ya teman-teman ya. Setuju ya? Kita akhirin dulu ya. Sore jam berapa bang? Pokoknya nanti diaktifin aja loncengnya biar nggak ketinggalan. Pokoknya saya tutup untuk sore pagi hari ini. Lautnya juga tenang tuh, udah nggak ada cuaca buruk lagi. Dan kita tutup aja untuk live streaming hari ini. Nanti kita langsung aja cek review Ciwandannya langsung ya. Pastinya banyak yang penasaran nih. Ya. Dadah. Dadah semuanya.